Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa lagi di channel saya Bagus Teknik. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba mengupdate channel-channel yang ada di Asiasat 9 ya teman-teman. Yang sekarang informasinya itu menjadi channel-channel Kugo Sky. Channel apa saja yang terbaru dan channel apa saja yang masuk? Mari kita simak bersama-sama teman-teman ya. Di sini saya menggunakan receiver Cavision ya, Gold Gardiner Ultimo ya. Oke. Langkah pertama yaitu sama seperti biasa teman-teman ya. Pertama-tama masuk menu seperti ini teman-teman ya. Dan kita pilih satelit media ya. Jika di receiver teman-teman belum ada receiver satelit NIN Media, silahkan tambahkan manual saja teman-teman ya, dengan cara menekan tombol hijau. Karena di sini saya sudah menambahkannya terlebih dahulu. Di sini akan saya setting di frekuensi LNB teman-teman ya. Karena kita menggunakan jalur KU band, di sini frekuensi LNB akan saya rubah menjadi universal 9750 sampai 10600 teman-teman ya. Kita simpan. Lalu kita masuk ke daftar transponder NIN Media teman-teman ya. Kita tambahkan, yaitu yang pertama itu 12415 teman-teman. Polarisasi vertikal dan symbol rate-nya itu 45.000 teman-teman ya. Ini transponder pertama, dan kita tambahkan transponder kedua teman-teman ya. Di transponder kedua ini 12655. Polarisasi vertikal sama, simbol rate juga sama 45.000 teman-teman ya. Lalu kita simpan teman-teman ya. Di saya itu sudah menghadap ke Asiasat 9, jadi di sini saya akan coba scan dan mengupdate channel di NIN Media yang informasinya sekarang menjadi Kugo Sky teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja akan coba saya scan. Caranya sama seperti biasa teman-teman ya, dengan cara menekan tombol F4 atau biru teman-teman ya. Di sini TV atau radio, karena kita hanya membutuhkan siaran televisi, kita pilih TV saja teman-teman ya. FTA kita pilih tidak, lalu kita lakukan pencarian seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu, ini masih proses pencarian channel apa saja dan channel berapa saja yang masuk teman-teman ya. Oke, di sini proses scan berhasil dan sudah mendapatkan 140 channel teman-teman ya. Di sini akan saya simpan. Lalu kita cek channel apa saja yang dapat terbuka teman-teman ya. Oke, yang pertama itu channel Kugo Sky TV, ini tidak terbuka teman-teman ya. Ini sepertinya channel baru teman-teman ya. GBI TV ini juga channel baru teman-teman, ini sudah terbuka di transponder 12415 teman-teman ya. Jangkar TV terbuka teman-teman ya. Channel Jangkar TV kebuka. Kugo Star apakah sudah terbuka? Belum teman-teman. Friends 24 juga sudah terbuka. Ini ada channel NHK World teman-teman ya. Ini sepertinya channel baru, apakah terbuka? Kita cek saja teman-teman ya. Wah, ternyata terbuka teman-teman ya. Ini lumayan teman-teman ya. NHK World Japan ini teman-teman ya. Selanjutnya Al Jazeera English, apakah terbuka? Ini sepertinya channel baru, terbuka juga teman-teman ya. Selanjutnya ini Macau Asia, ini apakah terbuka teman-teman? Belum terbuka teman-teman ya. BBC English ini kelihatannya baru juga, tetapi belum terbuka teman-teman ya. DW English ini apakah sudah terbuka? Sudah teman-teman ya, sudah terbuka. Selanjutnya di sini kita cek channel-channel yang mungkin baru teman-teman ya. Di sini ada King Kong, terbuka teman-teman ya, channel King Kong di Asiasat 9 Kugo Sky ini. Dubai Spot juga terbuka teman-teman ya. Selanjutnya ada Dubai Internasional, nah di sini juga terbuka teman-teman.
Selanjutnya kita, ini sepertinya Ishak TV ini baru teman-temannya. Ini TV mana teman-temannya? Sepertinya Arab teman-temannya. Nah, di sini ada channel-channel seperti ini, kelihatannya ini apakah terbuka teman-temannya? Tidak terbuka, ini mungkin masih maintenance atau perbaikan teman-temannya. Kita cek channel-channel di transponder 12655 teman-temannya. Yang pertama itu Maleo TV, terbuka teman-teman ya, sama Pop Musik juga terbuka. Al-Bahjah ini pasti sudah terbuka teman-teman ya. Kita lanjutkan mencari channel-channel seperti channel lokal teman-teman. JTV terbuka teman-teman ya, channel JTV di Asia 9 terbuka. Untuk Roja TV juga terbuka. RTV apakah sudah terbuka di sini? Wah, sudah terbuka teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada Net TV, channel-channel lokal kita cek seperti ini teman-teman ya. Akan tetapi channel-channel lokal seperti Net TV ini belum terbuka teman-teman ya. Apakah ini masih gangguan atau akan menghilang teman-teman ya? Di sini ada Kompas TV, sama teman-teman Kompas TV juga masih tertutup. Di sini Metro TV, di sini Metro TV juga tertutup teman-teman ya. Di sini ada Spacetoon, itu kartun tapi terbuka teman-teman ya, lumayan. TV One, kita cek TV One apakah terbuka. Kalau untuk TV One terbuka teman-teman ya. Untuk channel ANTV terbuka, TV One ANTV terbuka teman-teman ya. Akan tetapi di sini kita tidak menemukan channel Trans Group teman-teman ya. Untuk channel Trans TV, Trans 7 itu tidak muncul. Kemungkinan sudah hilang dari Asia 9 teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali, karena di Asia 9 itu banyak teman-teman yang mencari channel-channel lokal teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang mencari-cari channel FTA lokal di Asia 9. Jika Trans Group ini hilang, mungkin teman-teman banyak yang akan beralih ke satelit yang terbaru, mungkin akan berganti ke receiver yang rekomendasi teman-teman ya. Jadi intinya di Asiasat 9 ini terdapat beberapa channel-channel baru seperti Kugo Sky, GBI, ini terbaru teman-teman ya. Akan tetapi untuk channel lokalnya seperti Trans Group itu hilang teman-teman ya. Apakah masih maintenance, apakah sudah hilang dari Asiasat 9 ya teman-teman. Infonya kita tunggu saja. Mungkin cukup sekian video update channel Nin Media atau Asia 9 yang menjadi Kugo Sky teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika apabila di dalam video ini terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.